Tiga aktris Korea usia 40 hingga 50-an ini pancarkan aura berkelas di drakor rating tinggi. Ada favoritmu? Persaingan drama Korea terbaru mengalami persaingan rating yang sangat ketat. Beberapa judul baru dengan pengemasan alur menarik sukses menarik perhatian publik. Pertama, Bom Yung-hwa, Dr. Cha. Bom Yung-hwa merupakan seorang artis legendaris sesungguhnya. Kesuksesannya sebagai penyanyi berlanjut ke karier beraktingnya. Di tahun ini, proyek drama terbaru Bom Yung-hwa yaitu Dr. Cha sukses masuk dalam jajaran drama yang paling dibicarakan sepanjang Mei tahun 2023. Kedua, Ramiran The Good Bad Mother. Aura anggun dan pembawaan yang lembut dari Ramiran kian bersinar dalam drama The Good Bad Mother. Jam terbang tinggi kariernya sebagai aktris membuat penampilannya di setiap proyek baru selalu dinantikan. Ketiga, Kim So Yeon, Tale of the Nine Tales 1938. Kecantikan mahal Kim So Yeon tetap berseri di usianya yang menginjak usia 42 tahun. Bahkan pesona sang aktris dianggap sangat cocok untuk memerankan karakter dari kalangan konglomerat yaitu Ryu Hong Jae dalam drama fantasi Tale of the Nine Tales ke-1938. Itulah tiga aktris Korea usia 40 hingga 50-an yang pancarkan aura berkelas di drakor rating tinggi. Ide mana favoritmu?